dengarkan sabdaku. Untuk sementara, tidak akan ada tindakan keprajuritan. Aku ingin mengirim surat untuk meminta pembebasan anakku Pangeran Damar Kencana. Aku yakin Madangkara akan menjadi kerajaan yang disegani dalam kepemimpinannya. Kita bebaskan Pangeran sebelum Ardalepa menyampaikan surat ke Madangkara. Sayang, kali ini orangmu kurang cerdik. Tertangkap dan menyanyi dengan merdu tentang semua rencanamu. Ampuni aku, Aragani. Aku sedang berpikir. Mungkin tubuhmu akan kuseret dengan kuda. Atau ku bakar hidup-hidup. Jangan, Aragani! Jangan kau siksa aku! Tidak seorang pun yang mampu menyiksaku, Aragani. Memalukan. Nanda Pangeran, percayalah kepada hamba. Kanuruhan, tidak usah berkecil hati. Saya tetap menghargai surat Prabu Kuntala. Walaupun harus mengesampingkan kejadian yang kurang mengenakan itu. Tuan beserta rombongan, kami terima sebagai tamu negara. Hamba Gusti Prabu. Bagus. Kalian tidak boleh kalah dengan kakakmu itu. Hah? Baik, Eyang. Jurusmu sudah semakin matang, Pitaloka. Sekarang tinggal bagaimana mengisi jurus selendang walet cingga itu dengan tenaga dalam. Maaf, Eyang. Eyang, padahal saya sudah berusaha sejak tadi untuk menyalurkan tenaga dalam lewat jurus-jurus yang saya lakukan. Tapi anehnya, tenaga itu hilang di tengah jalan. Apanya yang salah, Eyang? Tidak ada yang salah. Eyang, perhatikan semua gerakan kamu lakukan dengan sempurna. Masalahnya, kamu belum bisa menyelaraskan apa yang kamu inginkan dengan tenaga dalam yang masih berpusat di bawah sini. Caranya mudah. Perbanyak semedi. Karena hanya itulah cara satu-satunya. Eyang, apakah saya bisa pintar seperti kakak Pitaloka? Oh, kalau kamu rajin berlatih, rajin semedi, pasti bisa. Ya, kenapa harus pakai semedi yang? Duduklah. Dengan semedi, kamu bisa memecah atau menyatukan
inti tenaga dalam yang ada dalam tubuhmu. Apakah masih ada cara lain selain semedi, Yang? Oh, kelihatannya kamu malas untuk semedi. Kenapa? Saya tak kuat menahan lapar, Yang. Kecuali kalau semedinya cuma sebentar, Yang. Orang yang tidak kuat menahan lapar, pikirannya dipenuhi dengan nafsu, dia tidak akan bisa berpikir dengan jernih, karena dia selalu bertindak dengan hawa nafsu. Loh, kok diam? Saya sedang berpikir untuk mengganti semedi itu dengan cara lain, Eyang. Apa maksudmu dengan cara lain? Ya, pokoknya semuanya saya kerjakan. Tapi tidak pakai puasa, Yang. Loh, yang jadi guru itu kamu apa, Yang? Ya, Yang lah. Tapi saya kira dimanapun ada keringanan untuk anak kecil. Ternyata kamu itu cerdik, cuma sedikit malas. Hei, aku dengar tadi malam kau dapat hasil banyak. Bagi aku uangnya. Ayo cepat. Mana bisa banyak. Yang kurampok hanya juragan kampung. Eh, biar kampung, tapi namanya tetap juragan. Ayo bagi uangnya. Ayo. Orang-orang yang menamakan dirinya pendekar-pendekar aliran lempeng alias lurus sudah hampir habis. Banyak di antara mereka pada mampus. Ketika mereka mencoba melawan Rajendra pendekar dari Hindustan. Semua kejadian itu aku yang mengatur. Kalian harus tahu itu. Ha? Menurut pendapatku, musuh kita yang paling berat tinggal si Astagina dan kedua muridnya. Satu di antaranya adalah penguasa di Badangkara ini. Kalau semua mereka sudah pada mampus, nah, hanya aliran hitamlah yang akan menguasai kehidupan ini. Maaf, Kakang Durgalapati. Masih ada yang saya kurang paham. Apa maksud tentang dunia hitam menguasai kehidupan? Apa maksudnya, Kakang? Benar-benar goblok kamu. Itu artinya kelompok kita yang akan menguasai dunia. Karena sekarang ini dunia dikuasai oleh makhluk-makhluk siang. Maka mereka mengatakan bahwa makhluk malam seperti kita ini jahat, bangsat, dan lain-lain sebagainya. Tapi kamu tidak pernah membayangkan bagaimana kalau kelompok kita menguasai dunia. Iya, sekarang saya mengerti. Sebutan akan berubah. Kehidupan siang adalah biadab, dan makhluk-makhluknya adalah kawanan penjahat. Kalau sudah begitu, tata krama menjadi pelajaran terlarang, dan basa-basi adalah pelanggaran susila dengan hukuman yang paling berat. Bukan begitu, Kakang Durgalapati? Bagus, bagus. Encer juga otakmu. Duduk sini.
Menikmati mabok seperti ini adalah ungkapan terima kasih pada hidup. Semua peraturan-peraturan yang dilarang makhluk siang adalah sebuah kenikmatan bagi makhluk malam seperti kita ini. Makan apa saja sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya, dari mana saja. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini milik kita. Ayo, sulang, sulang. Thank you.